Sebenarnya ketika panjenengan akan melakukan acara tidak mendapatkan rekomendasi dengan jaminan panjenengan memastikan protokol kesehatan, ternyata masih ada hambatan, saya tentu akan koordinasi dengan beliau, dengan Pak Gading, dengan beliau. Ya, demikian sebaliknya, ketika penyelenggara sudah memastikan akan menerapkan protokol kesehatan, ternyata di lapangan mabutan, oh saya tadi di rumah sakit saja tidak sadar ketika sudah banyak orang itu kan kerumunan. Panjenengan sudah benar, ternyata pengunjung itu tidak menerapkan prokes, maka sudah barang tentu kewajiban beliau untuk mengingatkan, bahkan sampai pada tahapan menggolkan seperti halnya yang tercera dalam surat edaran ini. Saya rasa itu, jadi kami dengan segala keterbukaan akan menerima tekanan dengan ketika mendapatkan kendala di lapangan.